Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada dua orang suami istri yang laki itu petani. Dia setiap harinya di sawah. Suatu saat ketika duduk bersama sang istri, istrinya kalau siang datang ke sawah, bawa kirim ma'am, bawa makanan. Akhirnya sing lanang sing wedok teko, maka yang laki duduk di pinggir jalan, di pinggir sawah. Mereka berdua makan bareng sambil ada kupu kecil. Masya Allah. Enak-enak ma'am, lagi enak-enak ma'am, seneng lho niki. Tiba-tiba lewat satu orang yang punya sepeda motor lewat ngarepe petani niki wau. Reng lewat gini. Ketika lewat ngomong mbek sing wedok. Sing wedok ngomong, "Mas, enak ya, Mas. Kalau punya sepeda motor, Mas. Awak dhewe iki ket biyen kok mek sepeda pancal tok, Mas. Nang di nang di yo sepeda pancal. Mau beli sepeda gak iso-iso. Sing wedok ngenterno panganan juga pakai sepeda pancal. Kapan ya, Mas?" Jare sing lanang, "Lah iya, Bu. Aku yo kepingin. Tapi kapan, kita belum mampu." Subhanallah. Yang sepeda motoran ini suami istri juga. Lewat ten mriki yo mandek ndek ngarepe sabilillah stopan. Tiba-tiba dijejeri ampe motor pickup. Pickup di sampingnya. Ditelok ya sak bojo suami istri. Jare sing wedok, "Mas-mas nontok kanan. Apa? Enak ya, Mas. Numpak pickup gak kudanan, Mas. Awak dhewe iki sepeda walaupun jarene apik, Mas. Ya Allah, lek udan iku ya Allah, minimal teles, Mas." Repot awak dhewe niki, Mas. Lah sebelah niki lho, Mas, gak kudanan walaupun pickup lah enak, Mas. Ya iso gawe dodol. Bisa buat keliling ya nasibe awake dhewe, Mas. Ket biyen kok duwe sepeda tok. Lah iya, Bu. Aku ya mikir ngono, subhanallah. Akhirnya yang pickup ini jalan seret terus kena setopan di karang lu. Dijajari BMW. Dijajari BMW di sampingnya. Lah iki motor pickupe panas gak ono AC-ne. Nonton di BMW iki suami istri ambek adem di BMW iki, wow. Nonton, "Mas, enak ya, Mas. Awak dhewe iki jane nasib, Mas. Kerja ket piye tuku pickup. Yo gak kudanan, Mas, tapi yo panas, Mas. Maka wajah saya keli kuluntur, Mas. Gak glowing, Mas. Berangkat glowing mulai glowing gitu, Bang. Berangkat foundation mulai keringet, Mas. Ya oleh kondangan ini sampai ya nopo, Mas, luntur kabeh. Ya gara-gara pickup niki, wow. Coba duwe BMW niku, Mas, lah enak ya duwe BMW niki, wow." Akhirnya yang di BMW tadi jalan, sret muter ngelewati ketem ngelewati sawah, wow. Wong sing mangan di sawah, Bang. Lewat dari sana nontok suami istri ini makan bareng di sawah. Jadi sing duwe BMW ngomong nang sing lanang, "Mas-mas tontoken wong iku, Mas. Walaupun ndek sawah, mungkin motor gak duwe. Hidupnya mungkin pas-pasan, Mas. Tapi tontoken hangat mereka, Mas. Uripe kok enak, seneng. Lah awak dhewe, Mas. Mobil apike koyo ngene, tapi sampean ndek endi aku ndek endi?" Kita ini kadang-kadang mau gitu itu sulit, Mas. Ya urip yo ngene-ngene tok. Kapan, apa artinya semua ini kalau kita ndak bisa seperti itu? Maka yang bisa kita ambil dari kisah tadi adalah manusia itu harus bersyukur. Kebahagiaan cuma bisa didapatkan bagi orang-orang yang bersyukur. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang bersyukur. Karena kaya itu bukan angka, tapi kaya itu adalah rasa. Okay?